Assalamualaikum. Hari ini saya mau tumis sayur cukup pakai bawang putih aja, tapi rasanya istimewa banget loh, enak banget. Gak tahu ini namanya sayur apa ya, yang jelas agak-agak licin seperti daun terwulu. Cara numisnya simple dan cepet banget. Ikutin yuk saya numis sayur ini. Oh iya, selamat berbuka puasa sedulur. Semoga puasanya lancar ya, nggak ada halangan. Nih, sayurnya kayak gini nih. Enak banget. Pertama, kita petik-petik dulu sayurnya ya. Nggak usah diiris, cukup dipetik-petik aja. Terus cuci sampai bersih. Kita geprek bawang putih secukupnya aja, nggak usah lembut banget ya, digeprek-geprek aja. Ini dia bahannya, geprek bawang putih, sayur yang udah dicuci. Panaskan minyaknya terlebih dahulu, lalu kita masukkan geprek bawang putih, lalu tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan semua sayurannya, tumis dengan api besar dan tumis dengan cepat ya. Tambahkan sedikit air, garam, penyedap, dan sedikit merica. Ready sedulur, cepet banget kan, simple banget, gak usah nunggu lama.
dan rasanya enak. Terima kasih sedulur sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa sedulur.